Sebuah kapal pinisi yang ditempatkan di atas gedung satu atap Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terbakar. Masyarakat Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan terbakarnya kapal pinisi yang berada di atas gedung satu atap. Kobaran api tiba-tiba membakar bagian haluan kapal pinisi yang menjadi ikon Kabupaten Bulukumba. Warga dan petugas yang berada di lokasi kewalahan memadamkan api karena kapal pinisi yang terbakar berada di bagian atap gedung satu atap. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya seperti ember yang diisi air. Berkat kerjasama warga dan petugas, korban api yang awalnya membesar perlahan-lahan mulai memadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun kebakaran ini sempat membuat warga panik. Pemadam!